Kamis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Aksi elus Ayu Ting Ting disindir di depan Raffi Ahmad. Andre Taulani mati kutu mengaku insyaf. Kehidupan Ayu Ting Ting seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Tak hanya soal karirnya yang terus menyambung tinggi, namun juga soal kisah asmara Ayu Ting Ting yang dinilai kurang beruntung. Selain itu, sudah bukan rahasia lagi bila sikap Ayu Ting Ting ke lawan jenis juga sering menuai sorotan. Seperti yang baru-baru ini, aksi Ayu Ting Ting yang dielus pundak oleh Andre Taulani pun viral. Keduanya diketahui memang sama-sama jadi pengisi acara Lapor Pak di Trans7. Namun, netizen pun terkejut lantaran saat sedang break shooting, Andre nampak merangkul Ayu Ting Ting yang duduk di sebelahnya sampai mengelus punggung. Sahabat Sule itu juga tampak menoleh ke arah Ayu yang tetap fokus pada ponselnya. Beredar video viral saat Andre Taulani ketangkap basah rangkul pundak dan elus-elus bahu Ayu Ting Ting. Unggahan itu sontak membuat netizen langsung menyayangkan sikap Andre Taulani. Pasalnya, diketahui Andre Taulani merupakan pria beristri. Tak ayal atas adegan tersebut, Ayu Ting Ting pun menuai banyak hujatan. Tak cuma Ayu Ting Ting, rupanya tingkah Andre Taulani yang menjadi viral tersebut juga membuatnya menuai sindiran dari rekan-rekannya. Bahkan saat aksinya itu disindir di depan Raffi Ahmad, Andre Taulani bak mati kutu mengaku insaf. Pada sebuah segmen, Andre Taulani diundang masuk ke studio untuk melakukan gombalan. Diminta melakukan gombalan kepada beberapa artis cantik, Andre Taulani dengan tegas menolaknya. Mendengar penolakan Andre Taulani, Ayu Dewi pun meresponnya. Melihat Andre Taulani mendagak kikuk, Denny Cagur pun ikut memberi sindiran. Denny Cagur tampak memperagakan aksi Andre yang sempat heboh, yakni saat mengelus pundak Ayu Ting Ting sambil cengengesan, Denny Cagur mengelus pundak Tiara Andiri yang berdiri di sampingnya. Sementara itu, lantaran video yang langsung viral tersebut, Ayu Ting Ting dan Andre Taulani pun sempat hilang dari acara yang menyatukan keduanya. Namun, selang beberapa hari akhirnya, Andre Taulani kembali terlihat mengisi acara bersama Ayu Ting Ting. Lebih lanjut, Ayu Ting Ting mengungkap bahwa pertemuannya kembali dengan Andre Taulani akan menjadi hal yang paling grogi sepanjang mereka berteman. Kendati sang komandan Andre Taulani memang menyebalkan, tapi bagaimanapun dia tetap komandan bagi Ayu Ting Ting dan yang lainnya. Tak berlangsung lama, Ayu Ting Ting segera menghindar seolah tidak ingin ada permasalahan baru di hidupnya. Namun, ada yang berbeda dari Ayu Ting Ting dan Andre Taulani.
Alasannya, keduanya lebih menjaga jarak. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan.